Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan manhwa Second Facts Against the Heavens. Namun sayangnya, pembahasan Grandmaster muda kali ini adalah pembahasan terakhir yang menandakan bahwa mungkin ini akhir dari season 1. Meskipun kali ini hanya ada satu chapter pembahasan, semoga kalian bisa terhibur dan ini juga bisa dijadikan sebagai penutup Grandmaster muda. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, pada episode sebelumnya, hanya karena berita tentang Wu Shuang yang katanya telah mati tersebar, Yi Shengzi segera memimpin semua orang untuk menghancurkan keluarga Gu. Namun sayangnya semua usahanya itu tak sesuai dengan apa yang dia rencanakan karena tiba-tiba Wu Shuang yang dikabarkan mati muncul. Sekarang adalah giliran kalian, itulah yang dikatakan oleh Wu Shuang pada dua Great Martial Shen lainnya setelah dia membunuh Yi Shengzi. Meskipun awalnya terkejut, mereka hanya bisa menganggap bahwa Wu Shuang benar-benar sangat sombong. Bahkan Great Martial Kerajaan Jin sampai berkata bahwa Yi Shengzi merupakan orang terlemah di antara mereka. Namun sayangnya, Wu Shuang sama sekali tidak peduli. Justru sebaliknya, dia malah memberikan beberapa patah kata yang mana intinya, karena mereka telah berani datang dengan niat menghancurkan keluarga Shin, maka satu-satunya jalan bagi mereka adalah mati di tempat ini. Dasar bocah, kau berani sekali. Bukankah kata-katamu sudah terlalu jauh? Ucap Ji Yin yang ternyata juga datang untuk menghancurkan keluarga Shin. Karena bisa dikatakan Ji Yin merupakan senior Wu Shuang di Istana Kasabintang, melihat sosoknya Wu Shuang kembali melontarkan beberapa kata untuk memperingatinya. Namun Ji Yin sama sekali tidak peduli karena tanpa mengetahui seberapa mengerikannya kekuatan Wu Shuang saat ini, dia sangat yakin bahwa Wu Shuang bukanlah apa-apa tanpa masternya. Tak ingin berbasa-basi lagi, Wu Shuang segera mengeluarkan kekuatannya untuk menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat semua orang terkejut, khususnya Ji Yin, karena dia sendiri tahu apa yang sedang digunakan oleh Wu Shuang merupakan kekuatan hukum alam. Dengan berlatih begitu lama, aku telah menyerap cukup banyak energi spiritual dari langit dan bumi. Awalnya aku tidak suka membunuh, tetapi sayangnya hari ini kalian telah membuat pilihan yang paling salah, ucap Wu Shuang. Dengan kata-katanya itu, secara perlahan sebuah pedang raksasa mulai terbentuk di atas langit yang sekarang telah berubah menjadi hitam dengan petir yang terus menyambar. Tak mungkin diam saja, Ji Yin segera memberi aba-aba pada semua orang untuk menyerang secara bersama. Namun sayangnya, usaha mereka berakhir sia-sia karena setelah Wu Shuang melepaskan serangannya, tanpa bisa berkutik dengan mudahnya mereka mulai dibabat habis oleh teknik milik Wu Shuang. Bahkan jika kalian berada di puncak ranah spiritual Martial Force Realm, itu tidak penting lagi. Hari ini aku akan membuat kalian semua mati di sini, bahkan para dewa pun tidak bisa menolong kalian, ucap Wu Shuang yang benar-benar sangat marah. Tak butuh lama, Ji Yin dan orang-orangnya, khususnya dua Great Martial Shen, dibakar menjadi abu. Melihat itu, dua orang yang masih selamat yang ternyata berasal dari Kekaisaran Taishi hanya bisa tercengang karena mereka tidak menyangka akan ada kehadiran yang begitu mengerikan di Kekaisaran Dalu atau Bayu. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita berlutut, akankah dia menyelamatkan kita? Ucap pria tanpa kumis yang langsung ditolak karena bagaimanapun juga, mereka merupakan anggota dari Kekaisaran Tiasi yang tidak sepantasnya berlutut begitu saja apalagi terhadap musuh. Selain itu, si pria berkumis sangat yakin bahwa Kekaisaran Dalu tidak mungkin berani memulai perang dengan Kekaisaran Tiasi mereka.
Ternyata kata-kata yang dilontarkan oleh pria berkumis tak sesuai dengan perilakunya, karena begitu Wu Shuang bertanya dengan tatapan dinginnya tentang mereka yang berasal dari Kekaisaran Tiasi, dalam sekejap mata dia langsung berlutut. Wahai pemuda pemberani, mari kita bicarakan masalah ini dengan damai. Jangan gunakan kekerasan, ucap pria berkumis. Aku akan memberi kalian berdua kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada raja kalian. Mulai sekarang kalian harus menghormati Istana Kasabintang dan Kekaisaran Dalu sebagai penguasa kalian. Jika ada orang yang menolak untuk patuh dan melakukan hal-hal yang memberontak, aku akan datang ke tempatmu dan menghancurkan segalanya, ucap Wu Shuang dengan tatapan dinginnya yang benar-benar membuat keduanya hanya bisa gemetar ketakutan dan menerima perintahnya. Singkat cerita, setelah keduanya pergi, Wu Shuang akhirnya turun yang pastinya langsung disambut oleh semua orang. Sebagai seorang ayah, Xin Liasan mencoba bertanya apakah Wu Shuang baik-baik saja, yang langsung dijawab bahwa dia sama sekali tidak mengalami kerusakan. Tiba-tiba dari arah langit ada seseorang yang memanggil, dan ternyata itu adalah Master Istana Utama dan Tan Zhongxi yang datang setelah mereka merasakan fluktuasi energi miliknya. Melihat murid kesayangannya yang katanya telah mati ternyata baik-baik saja, Tan Zhongxi pastinya dipenuhi dengan rasa senang. Di sisi lain, Wu Shuang segera menyapa masternya. Maaf karena telah menyusahkan para tetua. Aku sebenarnya mendapatkan warisan dari seorang lelaki tua, jadi aku tinggal di gunung itu selama beberapa waktu, ucap Wu Shuang menjelaskan situasinya sebelum akhirnya dia bertanya tentang keadaan murid lain. Menanggapi pertanyaan muridnya, Tan Zhongxi lantas menjelaskan bahwa mereka semua baik-baik saja. Bahkan sekarang Wei Yi dan yang lainnya telah berangkat menuju ke jurang Samudra Timur untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertukaran tiga negara yang diadakan setiap 20 tahun sekali. Benar-benar sangat penasaran dengan warisan yang dikatakan sebelumnya, dengan senyum di wajahnya Tan Zhongxi lantas menanyakannya. Apalagi dia juga penasaran apakah mungkin sekarang muridnya jauh lebih kuat darinya, karena bahkan dengan mudah bisa membunuh puncak dari ranah spiritual Martial Force Real. Dan yang terpenting, dia sangat yakin bahwa dengan tindakan yang dilakukan oleh muridnya, itu akan membuat pihak lain tunduk pada Istana Kas Bintang. Namun sayangnya, belum sempat Wu Shuang menjawabnya, tiba-tiba Master Istana Utama menyela karena tampaknya ada hal yang jauh lebih penting yang harus mereka diskusikan. Oleh karena itu, dengan segera Tan Zhongxi menyuruh Wu Shuang masuk ke dalam bersama Master Istana Utama, sementara dirinya akan mengurus sisanya. Hanya dengan mereka berdua, Master Istana Utama secara perlahan mulai menjelaskan bahwa para ahli generasi muda dari tiga negara di timur sekarang akan melakukan pertemuan bakat. Oleh karena itu, Wu Shuang juga diminta untuk berpartisipasi mewakili Istana Kasabintang. Wu Shuang yang tahu bahwa jika hanya karena itu tidak mungkin Master Istana Utama secara pribadi datang kemari, lantas menanyakannya yang langsung dijawab, "Aku kemari karena ada tugas penting untukmu." Dari apa yang dijelaskan oleh Master Istana Utama, tampaknya hadiah untuk juara dalam kompetisi kali ini tiba-tiba bertambah, dan itu adalah kuota menuju ke alam atas. Agar bisa pergi ke alam atas, mereka harus melewati portal yang berada di jurang Samudra Timur, dan itu disebut Arai Teleportasi Menara Immortal Naga. Namun untuk bisa mengaktifkan Arai Teleportasi Menara Immortal Naga, membutuhkan upaya 10 individu yang telah mencapai puncak dari ranah spiritual Martial Force Real. Setelah menara diaktifkan, itu dapat mengangkut orang ke alam atas, meskipun cara tersebut telah ditinggalkan setidaknya selama beberapa ratus tahun yang lalu.
Sehubungan dengan semua itu, Master Istana Utama meminta agar Wu Shuang mencari tahu siapakah identitas kultivator yang akan memasuki alam atas karena dia curiga orang yang akan menjadi pemenang kompetisi sudah ditentukan secara internal. Aku khawatir invasi kultivator jahat terkait dengan hal itu, dan formasi teleportasi ini mungkin menjadi satu-satunya cara mereka untuk mengirimkan informasi, tambah Master Istana Utama, yang pastinya hal itu membuat Wu Shuang terkejut karena dia tidak menyangka kultivator jahat yang begitu kuat berasal dari alam atas. Setelah itu, untuk sementara waktu obrolan mereka terus berlanjut, yang mana intinya, ketika ditanya tentang tujuan para kultivator jahat dari alam atas datang dengan membayar harga yang begitu mahal, dari perspektif Master Istana Utama, dia hanya bisa menebak bahwa tampaknya mereka mengincar inti lava yang ada di dalam bumi, karena bisa dikatakan lava yang ada di dalam bumi merupakan inti energi yang dapat menciptakan alam yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh para dewa pencipta di zaman kuno. Sehingga jika itu benar-benar diambil, maka dapat dipastikan dunia akan runtuh. Saudara seperguruanmu telah pergi duluan, kau harus mengejar mereka. Ketika sampai di kota Penglai, kalian akan disambut oleh seseorang yang kalian kenal, ucap Master Istana Utama. Sehingga setelah itu pun tanpa berbasa-basi lagi, Wu Shuang pergi. Wu Shuang, benua Tian Shuan bukan tujuanmu dan mungkin alam atas juga bukan. Kita semua adalah semut, sedangkan kau mungkin adalah takdir itu sendiri. Kau harus berjalan di depan sendirian dan mungkin itu adalah jalan yang sepi, tambah Master Istana Utama melihat kepergian Wu Shuang. Dengan kecepatan penuhnya, Wu Shuang terus melaju untuk mengejar yang lainnya, dan tak butuh lama, dia sampai di tepi pantai dari laut tak berujung, yang mana dari tempatnya itu terlihat jelas sebuah pulau yang tak lain merupakan kota abadi legendaris Penglai. Melihat tujuannya sudah dekat, Wu Shuang kembali melanjutkan perjalanannya, dan dia pun berhasil mendarat dengan selamat di depan pintu masuk kota Penglai. Aneh sekali, mengapa tidak ada satupun penjaga, ucap Wu Shuang sebelum akhirnya dia memutuskan untuk memasuki kota yang benar-benar membuatnya sangat terkejut karena kotanya sendiri memiliki penampilan gurun yang tandus. Ini adalah lingkaran sihir ilusi. Hanya mereka yang berpikiran teguh yang dapat melintasi padang pasir untuk mencapai kota Penglai yang sebenarnya. Kau akhirnya datang juga, aku sudah lama menunggumu, ucap seorang wanita cantik di depan Wu Shuang yang dengan santainya sedang memainkan alat musiknya tepat di bawah pohon, yang pastinya hal itu benar-benar membuat Wu Shuang terkejut bercampur bingung. Adapun nama dari wanita cantik tersebut adalah Mu Rongshu, yang sayangnya untuk saat ini kita tidak bisa mengetahui siapakah sebenarnya identitasnya. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.